Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, bertemu kembali dekat channel Everbase Media. Okey, hari ini saya dengan Haziq akan buat webinar lagi, webinar promo seperti biasalah. Seperti biasa eh. Okey, rasanya hari ini okey untuk siapa-siapa yang terlepas untuk webinar sebelum ni bolehlah singgah channel Everbase Media, boleh tengok video-video sebelum ni, webinar sebelum ni. Kita ada terangkan tentang peraturan pertandingan My Smart Art Nogori. Dan rasanya hari ni rasa tak payah kot nak flashback balik, nak repeat balik apa peraturan. Jadi kita rasanya nak teruskan dengan, rasanya ramai yang tertanya ya. Untuk pertandingan ni ada more to pentingkan untuk dua kategori produk itu, Samlabs dan Strobis. Okey. Okey, ini saya rasa saya tunjuk Sam Studio dulu, iaitu platform coding yang digunakan untuk produk Samlabs. Okey, jap ya. Okey, nampak ah? Okey. Okey, nice. Okay. Apa yang anda lihat sekarang ni ialah Sam Studio. Sam Studio ni merupakan platform flow-based coding untuk produk Sam Labs. Dan okay, kita tengoklah. Okay, kita buat satu dulu. Sam Space. Okay, dia punya Sam Studio ni macam ni platform dia. Dia tak ada coding yang ayat-ayat tu, tak ada eh. Lepas tu anda boleh tengok sini. Sini ada input, boleh tengok ikon eh, input dia dalam bentuk ikon. Ada key press, button, light sensor, slider, tilt, pressure sensor, proximity, heat dan dimmer. Okay, untuk second pula, output. Output ni dia beza pula dengan input tadi. Output ni dia ada kamera, sound player, block findings, RGB LED, DC motor, buzzer, vibration motor dan servo. Untuk behaviors pula, ni dia bukan dalam bentuk blocks lah. Dari numbers, switches, time, logic, colors, sounds, motion dan data. Okay, kami akan terangkan satu persatu apa yang maksud input, outputs dan behaviors ini. Okay, untuk inputs ni, inputs ni kalau korang pernah belajar lah, inputs ni kalau belajar litar ke apa, dia kalau belajar litar contoh lampu suluh, benda basic lah saya bagi. Lampu suluh dia mesti ada tiga elements. Satu, power supply. Nombor dua, switch. Dan nombor tiga ialah output keluaran lah. Okay, macam power supply, kalau lampu suluh mestilah bateri kan, untuk membekalkan tenaga elektrik. Yang kedua, switch yang on off. Okay, yang ketiga ialah output, keluaran, macam lampu. Nama pun lampu suluh kan, takkan tak ada lampu. Jadi sama macam Samlabs, dia menggunakan input ni sebagai untuk switch. Okay, apa yang anda lihat ni saya tunjuk kat bawah ni. Okay, saya ambil satu lah. Okay, button. Ni paling simple lah, button. Button kan, takkan ada siapa tahu button kan, untuk tekan-tekan. Okay, button ni dia merupakan switch untuk function dia untuk menghidupkan input dan menghidupkan behaviors dan outputs. Okay, contohnya, okay macam ni kita tekan tak ada keluar apa kan. Jadi kita masukkan lagi satu output. Contoh saya ambil simple lah, RGB LED. RGB LED, nama pun LED kan. Mesti semua tahu kan LED ni apa function dia, untuk keluarkan cahaya. Okay, jadi macam saya cakap tadi, input dan output, switch dan keluaran lah, apa lampu ke apa. Tapi bila nak, bila kita tekan tu dia tak menyala. Jadi kita kenapa tak menyala? Macam contoh kalau lampu suluh tu, kalau switch tu bersambung dengan output, mesti menyala kan. Jadi kita sambungkan, benda basic yang kita belajar. Sambungkan, bila kita tekan, nampak hidup. Itulah keistimewaan Samlabs.
dia wireless dan bila kita boleh buat cell virtual. Bukan tu saja, kita boleh letak lagi output lain. Kita letak lagi, sambungkan lagi kepada satu SEMS button ni. Nampak? Dua-dua output menyala. Kita letaklah output berapa banyak pun, dia tetap akan menyala. Itulah keistimewaan SEMS. Jadi kita letak buzzer. Okay, letak buzzer pula. Okay, tak apa. Ada dengar bunyi ke? Aziz, ada dengar bunyi ke? Ada. Ada eh? Ada. Nah, inilah keistimewaan Samlabs. Kita letak, okay, nak letak apa lagi? Letaklah banyak apa, vibration motor. Letak lagi. Empat output yang saya letak ni semua menyala dengan bersambungkan satu button. Itulah kita tengok. Okey, saya letak lagi servo motor. Saya letak lagi. Ini servo motor dia kena ada behaviors. Nampak? Kita kena letak angle berapa. Berapa kita nak rotate kan. Servo motor dia bukan macam DC motor. DC motor dia bergerak apabila kita pasang button. Servo motor ni dia perlukan angle untuk macam contoh kita masukkan 90 darjah 90 degrees. Cik tak kena pula. Okey. Dia akan bergerak 90 darjah. 90 degrees saja. Itu simple je. Samlet ni simple. Okey, contoh kita nak buat try projek lain lah. Okey, lampu suluh eh. Lampu suluh tadi dah tunjuk lah LED kan. Dia simple lah. Okey. Dan RGB LED ni Samlet. Dia punya istimewa dia boleh tukar. Kita boleh pick color apa yang kita nak. Contoh kita nak warna hijau ke. Lepas tu brightness pun kita boleh setting kan. Kita nak brightness berapa. Contoh kita letak dalam 10 brightness atau warna dia keluar tak. Dia tak berapa nampak lah. Dia secara virtual eh. Nanti kita akan buat webinar lagi untuk secara hands on. Secara reality. Ini untuk visual dulu. Kita sikit-sikit dulu. Okay, nampak dia tak berapa nampak eh. Kalau korang nampak lah dekat RGB LED tu dia macam keluar sikit-sikit dia malap dia. Kita boleh adjust lagi dia punya brightness. 100% tu cerah lah. Nampak kalau terang menyala tu 100% lah brightness dia. Okay, warna hijau tu lah. Tu tak apa warna apa lagi. Warna merah ke. Okay. Yes. Inilah keistimewaan Samlabs. Rasanya kalau itu tadi button lah. Okay. Saya letak balik. Untuk behaviors. Okay. Kita ambil salah satu contoh. Okay. Switches eh. Kita letak toggle. Okay. Macam tadi saya sambungkan. Macam ni kita tekan dia hidup. Tapi bila kita lepas. Bila kita tekan hidup dia lepas mati. Tapi untuk toggle. Kita letak. Bila kita tekan. Dia terus hidup. Maknanya dia switching on. Bila kita tekan balik, dia switching off. Tekan. Saya tak tekan eh. Nampak mouse saya ni. Saya tak tekan. Saya tekan balik, dia off. Itu juga dengan kalau inverse pula. Kita ambil inverse. Kita tak tekan, dia menyala. Bila kita tekan, dia tak menyala. Kita tak tekan, dia menyala. Asyik ada ke kat situ? Asyik ada ke? Ya. Diam. Saya tengah mengaturkan komen. Mengatur komen. Okay. Behind the scene sekarang. Okay. Ini basic eh. Okay, ini basic.
Kalau macam contoh Switch ni rasa sama lah dengan Toggle, Aziz. Sorry, kenapa? Switch. Switch, kenapa tu? Dia punya behaviors rasa sama dengan Toggle. Lebih kurang lah. Kalau bagi saya lebih kurang je, tak ada beza pun. Cuma ada satu tempat dia akan beza lah. Kalau yang this one. Syakir nak buat macam mana? Okay, sekejap. Kita buat lain lah. Okay, on off ni. Kita switch. Toggle. Saya pun ingat-ingat lupa apa function setiap behaviors ni. Okay, ni basic lah. Ni basic. Toggle. Behaviors ni untuk kita punya collect data dan dia ibarat switch juga. Dan kita ada lagi, bukan untuk switch saja, kita ada time. Time ni. Okay, kita ambil kita ambil delay. Kita ambil delay macam mana. Okay. Contoh. Delay ni, delay lah. Dia ambil masa. Contoh tu, okay, satu secret. Jadi kita tekan satu saat, dia baru dia menyala. Inilah fungsi delay. Bila kita tekan, bila kita lepas, okay, saya tunjuk balik. Bila kita tekan, satu, baru dia menyala. Okay, bila kita lepas, satu saat, dia lama satu saat, satu. Okay, saya ambil lama sikit lah. Okay, saya buat 5 saat. Okay, saya tekan 1, 2, 3, 4, 5. Ting. Baru dia menyala. Inilah fungsi delay. Delay ni bila kita masukkan berapa saat delay tu, maknanya apabila kita masukkan data dekat dia punya input, dia akan ambil masa lah berapa saat yang kita letakkan dekat delay tu. Okay, contoh saya tak tekan button ni, saya matikan. Dia akan ambil masa berapa saat tengok 1, 2, 3, 4, 5. Mati. Macam itulah. Inilah fungsi delay. Fungsi delay. Kita masukkan berapa. Kalau ada. Dia paling lama jam hours. Jam. Dia tak ada sampai minggu. Dia tak ada sampai minggu bulan. Dia paling sikit milliseconds. Itu apa lagi ya. Interval create pulse of time. Kalau kita tengok, kita cuba. Tunggu trigger. Nampak? Pulse of time ni dia punya delay, blinking. Macam blinking lah. Macam contoh kalau ni satu saat. Setiap satu saat tu LED tu mati dan menyala kemudian. Itu kalau saat-saat ni macam lama sikit, kita letak 500 lah, setengah saat lah, 500 millisecond. Bila lagi kecil nilai untuk intervals punya pulse, lagi lajulah dia berkelip. Nampak? Lagi, kita boleh kecilkan lagi 250 millisecond. Lagi laju. Jadi dengan interval ni, macam contoh kita buat alarm ke. Okay, saya buat contohlah projek alarm. Contoh saya letak buzzer. Ibarat macam penggera, alat penggera. Macam security warning lah. Tapi warna kuning tak, macam tak kena. Dia letak warna merah. Contoh, kalau ada macam penjahat masuk rumah ke. Yes. Basic flow based coding. Ini paling simple. Antara untuk coding programming language tu dengan ni antara paling senang lah. Contoh saya tak nak buat button lah, saya buat contoh pressure sensor. Yes.
pressure sensor ni ialah nama pressure bila ada sesuatu keupayaan yang tekan dekat pressure sensor ni, dia akan menghantar data input untuk kepada output. Contoh kalau ni kita boleh buat contoh macam penggera keselamatan. Kalau kita ada orang pijak ke macam tapi kita, ini untuk kolekkan data untuk dari apa dia. Okey. Dari petunjuk ni. Test data. Hello. Numbers. Yes. Okey, contoh. Saya letak boleh setting. Kalau nombor lebih besar pada 50, makna output. Bukan numbers lah. Skill lah. Tips. Ah, yes. Okay, kita ambil 30 macam sikit sana. Kita ambil 30. Bila sampai nilai 50, baru akan detect benda tu. Macam ni lah kita nak aplikasikan dekat sistem penggera. Maknanya kalau ada macam contoh pencuri kan, dia terpijak something atas pressure sensor ni. Macam contoh kalau dia pijak dalam tekanan dalam sampai 50, mana penggera akan bunyi lah. Maknanya budak, budak pula. Maknanya ada pencuri masuk ke. Ini jadi kita boleh belajar lah. Ini benda simple. Flow based coding ni adalah simple. Kita boleh belajar dari segi sistem penggera, alat pengesan haba. Okey, alat pengesan haba saya tunjukkan. Coding ni semua coding. Simple. Sebab ni sesuai untuk sekolah rendah. Kalau peringkat universiti, saya rasa diorang lebih faham lah benda ni sebab diorang dah belajar high level punya coding kan. Saya letak, okey. Pressure sensor dah tunjukkan. Saya terangkan tunjuk tu heat, heat sensor. Heat sensor ni dia ukur suhu eh. Nampak ada lambang termometer atas ikon heat sensor tu. Output kita letak, okey, macam contoh panas. Okey, letak RGB lah. RGB, yes. Okey, nampak macam ni. Ini simple dulu. Ini connection simple eh. Saya ambil tadi, macam tadi, numbers dan filter. Rasa boleh ambil. Saya try buat coding untuk alat pengesan haba, untuk kalau anda pernah tahulah macam mesin air yang panas ke, saya akan tunjukkan. Okay, filter. Filter. Mana ke time kita buat. Ambil 500 millisecond sebab kita nak cepat RGB tu, kita nak blinking dia cepat eh. Okey, so filters dengan kalau contoh kalau panas saya letak 50 darjah Celsius lah. Dia sampai 50 darjah Celsius dia tu macam panas lah, panas warna kuning tak ya, macam tak kena pula. Kita letak warna merah. Nampak macam panas lah. Panas. Air panas. Air panas. Kalau untuk sejuk pun kita try boleh buat. Okay. Saya try copy. Kalau anda nampak ni, ni toggle untuk copy eh. Nampak? Saya copy kan. Nah, saya boleh copy. Copy lagi. Ini keistimewaan Samlex. Kita tak perlu nak cari-cari dekat bawah ni. Kita just copy apa yang kita nak tadi. Okay. Ini saya buat untuk sejuk pula.
Sebab untuk sejuk tak. Kalau sejuk mesti warna biru kan. Oh jap, saya dapat mesej. Oh, Encik Arifin nak join. Okay jap eh. Jap, saya invite dia, saya invite. Allah. Lupa pula dia ada. Okay, 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 jap, jap. Minta maaf eh. Ada ada guest, ada guest. Sabar, minta maaf. Oh, sabar eh, sekejap eh. Sekejap, 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 sekejap. Aduh. Cepatlah. Cik Arifin, Cik Arifin. Ada guest eh, tengah-tengah live ni. Itulah, ada guest pula. Aduh, nak masuk dia kata. Dia bagi masuk lah. Okay. Silakan masuk Cik Alvin. Saya dah bagi link. Rasa dia dia peserta. Dia. Ada ke? Ada ke? Dia masuk tak? Okay, saya sambung balik. Saya mau sambung balik. Okay. Okay, ni untuk sejuk eh. Okay, sejuk of course lah, warna biru. Patut kita buat ni. Patut kosong. Apa jadi? Okay. Ni saya buat interview. Ada ke Jeff Arifin masuk? Ada, ada. Baru masuk. Silakan. Okay, silakan. Kamu. Assalamualaikum semua. Salam. Oh, lama tak nampak. Allah. Lama tak nampak. Sihat, sihat Cik Arifin. Sama lagi kan. Ada sama. Ada takut lebih sikit. Pakai topi. Kita rasa santai ni. Nak tunjuk Samlab ni. Sam Studio punya platform ni. Okay, okay. Betul, yang bestnya Sam Space ni kan, kita tak perlu ada kit kan, kita boleh boleh prototipkan idea-idea kita yang betul. Ada kan, betul lah. So kalau saya rasa apa ni, kita mungkin boleh sharekan class code kita, nanti mungkin ada penonton yang nak cuba try kan, nak cuba try je pas mari cuba try nak try kan. So mungkin kita boleh buka satu apa ni, satu dalam satu minggu ke kan, kita bagi penonton-penonton yang mengikuti siri webinar kita ni kan, dengan Syakir, dengan apa Aziz apa ni, tiap-tiap hari Selasa ni kan, mungkin kita boleh share lah, kita boleh sharekan apa tu student code dia kan, supaya kita boleh try lah. Mana tahu kan, dah try-try ni, macam menarik pula nak beli apa EVM, apa ProKit ni kan. Betul. So boleh cuba. Okay, ni saya tunjuklah. Macam contoh, saya masukkan kat filter ni. Okay, kalau anda nampak lah. Ni ibarat darjah Celsius eh. Temperature. Kalau lebih pada 50 darjah Celsius, dia akan blinking warna merah. Maknanya menandakan cuaca tu panas lah. Okay, tapi janganlah letak, kalau betul-betul nanti janganlah letakkan blok tu 100 darjah Celsius. Habis cair kan. Kalau blok betul, ini virtual. Ini pergi rebus. Pergi rebus blok kan. Jangan. Atas dapur letak tu. Kalau perusahaan kita tak tanggung. Ini secara virtual, pembelajaran. Okay. Okay, kalau kurang pada 50 darjah Celsius, sejuk lah. Yalah sejuk kan.
aircon kan. Okey. Jadi kita boleh belajar benda ni dekat rumah. Tak payah kit tu, kalau nak hands on tu kena beli kit lah. Betul. Dia boleh prototype. Yang bestnya siapa Sam Space ni, dia boleh prototype kan. Kita yes. Apa idea kita ada idea, kita boleh prototype kan. So dekat sini tadi tu yang biru tu dia ada inverter eh. Dia invertkan signal eh. Yes, betul. Ke bawah tu. Okey. Mana kalau invert bila blinden pada nilai pada kurang pada 50 lah. Mana okey. Keluarkan output lah sejuk. Cuma kita tak ada letak inverse. Dia samalah eh. Tu tips and tricks lah tu. Syakir dah tunjuk lah. Kan. Padam lah. Okey. Ni kalau lebih, kalau anda nampak lebih pada 50. Yang biru tu mati. Ini panas hijau. Sekejap saya letak, nak gempak sikit lah. Saya letak buzzer lah. Okey. Dengar. Warning. Okay. Bila sejuk. Jadi benda ni kita boleh belajar lah sikit-sikit lah. Lepas tu kita boleh aplikasikan dekat projek, mana-mana projek dengan menggunakan Samlabs punya produk. Itu produk daripada kami, IBM Stem Pro Kit. Sebab okay. Ini untuk virtual je. Virtual ni belajar atas komputer lah. Belajar gitulah. Tak perlulah blok-blok macam ni kan. Ini rasanya ini hit. Ya lepas okay. Tu yang ini buzzer tadi. Buzzer. Okay. Dan yang ini LED lah. Ah. Kan. Betul. Jadi rasa ada projek lain ke boleh cadang? Saya pun dah kering idea. Kering idea. Dia sebelum webinar banyak lah. Bila dah webinar dia kering. So apa lagi projek? Setakat ni dah tunjuk apa? Ni dah heat lagi? Tadi temperature. Lepas tu penggera. System security. Reverse parking sensor. Okay. Okay try. Kita guna proximity. Detect approaching object. Yes. Kalau korang tak tahu, kita apa setiap fungsi dekat icon dekat blok ni, kita just klik kan, tengok. Dia ada nyatakanlah description dekat untuk setiap icon Samlabs tu. Samlabs punya blok tu, icon eh. Macam ni button click and play, light sensor, nak detect light and darkness. Slider, slide to the left, slide to the right. Macam lagu pula. Till ni shake it, goncang lah. Macam contoh, okay, saya pergi output pula. RGB LED, light up the room. This is motor spin things in either direction. Buzzer, play a tune. Nampak. Dia akan bagi, kalau korang tak tahu, dia akan bagi apa fungsi, nampak. Macam toggle ni, keep it on or keep it off. Light switch. Maknanya, bila kita tekan, dia still tekan. Bila kita tekan balik, baru dia toggle off. Okay, saya teruskan untuk projek. Reverse parking sensor. Contoh ni virtual, secara virtual. Nanti untuk hands-on nanti kita akan buat webinar ni. Rasanya reverse parking sensor ada apa rasanya? Dia ada sensor untuk kesankan jarak. Okay. Dan kemudian dia ada apa ni lah, penggera. Penggera, okay, penggera mestilah buzzer kan? Betul. Buzzer. Okay, kita masukkan numbers. Okay, nak tahu apa filter ni? Only allow certain values grow. Maknanya kalau contoh kita tetapkan 30 hingga 70, maknanya kita dalam range 30 hingga 70 je, dia akan hantarkan input data kepada output. Jadi macam contoh, Saya rasa kan apa ni Syakir, dia yang range ni, yang proximity ni 100 tu adalah 10 cm. Tak salah saya lah. 100 10 ke, betul ke 100 tu 10 cm kan ke
dekat je. Dia rasanya dia boleh kesan jarak lah dari proximity tu. Mana proximity saya ni? Ya, proximity pun range tak jauh. Dia bukan macam ultrasonic kan. Betul. Dia daripada nanti siapa yang dah ada apa pro kit tu kan, nanti kita ambilkan kita punya proximity sensor tu dan kita letakkan pembaris. Yang satu saya apa ni perasanlah dia sangat sensitif kalau macam tempat tu dia kena well lit lah, tempat terang. Kalau tempat tu malap, dia lain. Dia punya oh, kesan dia. So kalau tempat tu terang kan, dia boleh detect lebih baik lah. So kalau kadang-kadang projek kita ni kenapa tak jalan ni kan, sebabnya tempat tu gelap sangat. Okey. Itulah IR kan. Betul. Infrared. Dia tak kena ada cahaya lah. Okey, macam contoh ni, saya contohlah kalau tengah reverse parking tu ada halangan kat belakang. Okey, reverse sikit-sikit. Reverse bunyi lain macam. Mana tu dah dekat lah. Dah dekat. Tapi dia bunyi macam ni. Kalau bunyi macam tu tak sedap lah kan. Kalau anda pernah dengar lah, kalau pakai sensor kan, reverse kan, bila ada sensor kat belakang tu, bila detect ada halangan, dia akan bunyi macam warning lah. Macam tadi okay. Saya tunjuk. Kita masukkan interval. Create pause of time. Yang dia ada buka, kita buka tutup. Dan berapa lama yang kita masukkan. Contoh saya masukkan sesaat, dia macam tak cantik lah. Saya letak setengah saat lah. 500 milisecond, maafkan saya. Okey. Saya masukkan contoh. Warning lah. Tapi ini pun dengan macam tak warning je. Lain macam lah. Okey. Masuk lagi kecil. 250 milisecond. Tak dengar warning ke tak warning. Itu salah satu lah. Kita boleh buat, rasanya boleh buat lagi lah ni. Kita buat, try buat ni. Ini kita copy balik. Kita buat, boleh tak? Kita ni range kan lagi dekat lah, maknanya lagi dekat halangan tu, maknanya punya range untuk halangan tu kita buat lagi dekat. Dan 100 tu laju tak laju. Okay. Oh ni kita masuk. Oh tak ada 100. Wah nampak. Dari sini kita belajar. Kalau duduk 100, mana kita masukkan duduk menyala. Nampak. Duduk menyala eh. Okay. Kita masukkan sampai ni sampai 100 lah. Plan ni. Ni kita kena dekat lagi, kena dekat lagi. Macam contoh 60 lah. 60. Ini kita kena kurangkan daripada untuk various lagi satu lah. Tadi 60 kan, kena kurang pada 60. Okay, mana tu? Detect. Yang atas ni dia detect 50 hingga 60 saja. Maknanya sampai 60. Yang bawah pula nyala. Macam tak ada beza pula. Tak ada beza. Ke 250 paling kecil? Oh 250 kan? Ya, 250 paling kecil, betul. Allah, tak apa lagi. Buat 500. Set, kalau nak bunyi dia nak bunyi macam mana? Nak bunyi beza? Dia mana nak bunyi dia berbeza? Lagi dekat lagi laju lah. Okey. Oh, okey. Betul. Mana bila dah laju lagi Mana bila bunyi laju makin dekat lah. Macam parking punya kereta punya sensor. Ya, belum kena lah. belum kena bam sudah kena kan gitu lah. Jadi kalau kita masukkan satu guys yang atas ni je
mana kita tak tahulah halangan berapa jarak lagi kan. Macam Cik Arifin kata tadi, proximity sensor ni 10 cm. Saya pun rasa sikit ikut sebab blok dia kecil je. Dia punya, dia punya untuk dia punya sensitivity pun tak besar sangat. Jadi yelah, dia kalau lagi besar lagi inilah jarak lagi panjang lah. Mungkin kecil okay. sampai 10 cm. Ini mungkin dalam 5 cm. Benda ni untuk pembelajaran lah. Bukan untuk pasang kat kereta. Oh, tu melampau tu. Ni tapi, untuk pembelajaran. Tapi kalau ikut yang macam kereta yang modern lah. Dia ada, dia akan tambah auto brake. Kalau auto detect brake. Macam ada motor lalu ada truck auto brake. Macam kereta Mercedes lah. Ada auto brake. Mungkin boleh tambah. Okay. Auto brake okay, letak, letak DC motor ke? Letak DC motor. Letak DC motor. Boleh tak? DC motor. Motor ni tu apa? Dia pusing apa? Dia pusing apa? Dia brake. Ada stop. Dia menunjukkan tayar kita stop lah. Okay. Di mana ni contoh? Okay. Di sini lah kita kena fikir macam mana ni. Sambung dia dekat ke behavior dekat tambung agak klik. Bukan brake lagi mengundung ni. Biar tekan setting lah. Ada okay, tak? Saya tahu. Kita kena masukkan inverse. Inverse. Mungkin tekan pada motor tu boleh tak setting? Motor tu tak setting. That one, yes. So this one, this low. Adalah brake tu. Ada brake. Mana kalau dah dekat betul-betul tu boleh brake lah. Rasa boleh sambung ke dulu. Yes. Inilah keistimewaan Samlex . Untuk berapa banyak output kita pasang, kita cantum-cantumkan, itu juga hasil. Kita boleh detect apa kita masukkan input data . Slow. Makin dekat. Dah dekat sangat boleh auto-break. Jadi benda ni kita belajar sikit-sikit dan aplikasikan dekat pembelajaran. Jadi pelajar-pelajar boleh belajar lah. Jadi sebab tu kita buat webinar promo ni, kita nak try tengok bakat-bakat baru. Macam mana pelajar dong try buat coding. Sebab coding simple. Kalau dong belajar sikit-sikit, rasanya boleh sekejap je dong boleh pandai benda ni. Sebab benda ni senang. Sebab dia sesuai untuk sekolah rendah. Kalau pergi ke universiti, saya rasa dong dah mahir lah sebab dong dah biasa ni coding ni. Okay, jadi apa lagi yang nak tunjuk? Sebab sekarang ni dia punya yang apa tu nama dia punya logik dia tukar sikit. So saya tengah buat nak fikir macam mana nak jadikan dia ada butang on off ni, dia dah tak jalan dah. Dulu kita boleh letak je end gate, tapi sekarang dah tak boleh dah. Tengok macam mana. Tak boleh lah. Ni tengah buat ni duduk senyap tepi. Logik N kan dah tak boleh lah. Dia tak boleh ambil input daripada button. Daripada apa ni tadi, kalau kita ambil yang 70 threshold kan. Sepatutnya bila benda ni okay, dia dah tak jadi dah. Tak apa. Nanti saya cuba softkan. Saya cuba fikirkan cara macam mana nak buat. Selalunya projek-projek saya, apa yang saya usahakan adalah dia mesti ada on off kan, takkan ada sentiasa je dia detect kan. So nak cuba on off kan ni macam mana nak buat tu. Nanti tak apa. I like challenges. Yeah. Okay. Itu yang kita mahu kan. Okay, ada apa-apa lagi ya? Nak tunjuk lagi? Maybe kena untuk sesi seterusnya tunjuk app.
Ni apa ni, yang servo dengan motor tu dah terangkan apa beza dia? Oh, dah terangkan kalau servo motor ni dia tunjuk je. Tu dia beza lah dia, okey. Saya ambil. Cantumkan dulu. Macam ni dia menyala tapi servo motor tak menyala sebab dia tak berpusing. Sebab kita kena masukkan dia punya rotate angle tu. Kita kena ambil angle berapa darjah, berapa degrees untuk dia rotate. Kalau kita betul, masukkan sampai 90 degrees. Rasa servo rasa darjah 5 belajar ni. Darjah 5 ke darjah 6? Tak ingat. RBT memang belajar. RBT kan? Masa servo kan? Bila dia buat project gate. Bila kita tekan tu, DC motor still berpusing lah. DC motor pun dia ada option. Dia boleh clockwise ni berputar secara arah jam. Kalau counter clockwise, berputar lawan arah jam. Betul-betul. So kalau dia, kalau kereta dia ke depan, kalau counter clockwise, ke belakang lah. Yes. Ni kalau ni 90 degrees. Kita masuk 180 dia berpusing. 180 buat. Betul-betul. Dia takkan berpusing macam DC motor. DC motor ni nama pun DC motor, direktkan motor. Dia ada certain DC motor dia boleh hanya limited 180 je kan. Kalau yang ada yang 360. So servo ni dia ada banyak jenis lah. Kalau contoh Samlex ni yang kat belakang saya ni, kit. Nampak tak kit belakang saya? Nampak. Stand Pro Kit. Event Stand Pro Kit ni dia datang dengan 180 darjah punya servo lah. So angle dia macam tadi Syakir tunjuk 180 lah. Itu je lah dia punya. Dia bergantung pada projek yang kita nak buat lah. Kan ada projek yang memerlukan ikut darjah saja kan. Contohnya betul, macam gate kereta kan. Kita tak nak lah gate kereta tu berpusing habis. Semua kereta lalu dia pancung kan. So ada benda yang kita guna servo, ada yang kita gunakan apa tu motor. Okey. Tu soalan-soalan yang biasalah. Apa ni orang yang belajar apa pasal blok-blok Samlet ni tanya, apa beza ni kan? Ni yang saya tunjuk ni buzzer. Dia buzzer dia, Samlet punya buzzer ni, dia punya istimewa dia boleh keluarkan bunyi mengikut piano punya chords. Dia bukan buzzer macam buzzer regular punya keluar satu bunyi, dia ada piano punya chords. Nampak? Tak payah masuk kelas muzik, dia boleh belajar cara main muzik dekat Samlex ni. Boleh masuk lah. Kita try rasa rasa Aziz familiar kan dengan piano kan? Itu ada buat kan? Kita nak pass kat Aziz. Boleh je. Boleh. Saya pass kat Aziz lah. Itu dia buat lagu Beethoven rasanya. Kita tengok. Okay, saya pass pada Beethoven Cari film Beethoven. Okey. Saya pas kat Aziz. Tengok Aziz boleh tak? Okey. Saya tak apa. Jap. Saya buka dulu. Oh dia. Buat Beethoven Cari film tu. Saya dah tunjuk dah. Oh minggu lepas. Tak apa, kita tunjuk lah. Lepas saya travelling lah. Tak sempat masuk. Pergi mana? Ada jalan-jalan lah sikit. Terengganu. Terengganu kita makan ni apa, ICT. Ikan celup tepung. Kenapa kita? Siapa ada orang Terengganu kat sini boleh komen ke? Okey, jap saya share. Chrome. Lagi kod tu. Lagi kan? Dia. Nampak ke? Okey, nampak.
Okey. Nampak? Wow. Ada banyak saya kalau tengok. Music box lah, music box apa? Ah, ni Masya Allah. Music box. Tak, actually. Kejap. Alamak, ni tak best verify, ni. Verify. Dia lagging. Tak apa, saya, ni contoh dia satu je saya nak tunjuk. Okey. Ni je. Warna oranye ni. Pita ni. Okey. So, saya tekan. Tak tahu lah keluar lagu apa. Saya ada buat dua lagu. Okey, ni bukan. Ini bukan. Ini testing. Okey, ni kat. Kalau ni dah complete. Ni. Project Music Box dia gunakan light sensor. Sekejap, saya try. Oh, dia. Okey. Oh, maksudnya kalau buka. Okey. Okay, ni lagu default. Tak apa, tak apa. Saya suka buat banyak-banyak. Okay. Oh. Jadi komposer lah. Boleh buat lagu banyak ni. Saya buat dekat ni. Saya buat dekat dekat Samlet tu. So, saya ada yang saya buang lah. Contoh kalau saya connect yang contoh buzzer ni, dia akan detect pada buzzer yang lain. So dia boleh buat projek banyak-banyak, tapi kalau bila the time dah connect kat Bluetooth tu, dia akan connect pada salah satu lah. So ini saya guna banyak kan. So saya try. Ni okay. Mungkin bukan. Bukan lagi. Saya pun dah lupa pada saya pun. Dia betul mengatakan dia kala-kala ni dia tak sama sentiasa kan. Dia sekali betul. Kita masuk kala dia dia mungkin biru sekali betul. Nanti ada jangan terkejut pula, kenapa itu projek saya kala merah, kali ni masuk kala biru pula kan. So betul. Betul dia. Okay, ni saya try. Sama ya. Sekejap kena tengok salah satu. Dia boleh tengok actually. Boleh tengok. Oh, so kalau ni bukan lah. Saya punya coding tu. Apa? Saya punya note tu. Dekat atas. This one rasa macam. Macam je. Macam je. So kita try macam-macam kan. Nak jadi composer punya pasal. Ini. Itu. Oh, ni jauh. Okey. Dah jumpa. Saya ambil yang ni. Saya curi buzzer. Oh, tarik tak sana. Tak. Buang wire. Okay. Saya curi buzzer dia. Okey. Sekejap. Kena betulkan tempo ke? Tempo. Oh, betul lah Syakir. Saya pun dah lupa. Tempo. Tempo dia laju ke? Kena laju ke? Biasanya. Oh, ni macam yang dalam ni kan? Yang kalau dia kat YouTube. Oh, betul lah. Sekejap. Mungkin kena laju. Ui, lain. Macam lain. Macam selu. Oh, saya rasa macam selu. Lagu seram ni, itu lagu seram. Saya nak lupa. Jangan. Seram. Seram malam ni. Itu lagu cerita. Aduh. Apa nanti saya cari balik. Lepas saya dah ni. Tapi saya ada satu benda menarik lah nak tunjuk. Contoh ada cerita. Wow, apa dia? Samlet ni kalau Cik Fan tahu dia boleh buat macam ni lah. Dia boleh reset. Contoh kalau yang ni. So bila ni projek reduce recycle lah. So bila bila mana pelajar buang sampah kat tong sampah. So button ni X. Button kat sini dia act as a yang bila masuk sampah dia detect lah satu sampah. Okay. So bila saya masuk sampah satu, dua, tiga, empat,
5. So dia akan menyala lah. So bila kita dia akan keluar bunyi dah penuh. So kat sini actually kita boleh tulis. Kalau kita kalau kita dah nak kita kosongkan tu sampah. Yes. Kan? Boleh tekan reset. Ha, so kalau saya tekan space tu. Dia kosong balik. Dia kosong balik. Ni pun boleh buat idea lah nak buat projek. Kalau tadi saya buat double lah. Double pun boleh. Banyak benda nak explore lah saya melihat ni. Space, ada double lah. Double one lah. Pun boleh lah. Double one macam mana? Double jadi macam mana? Dia tambah lah. Dia tambah dia punya nilai tadi. So, kalau saya nak dia tambah nilai. Okey. Nilai okay. Satu tadi. Nilai satu tambah satu lah. Sinilah. Cuba duplicate. Satu space satu yang lain. Untuk satu okay. Untuk double, satu untuk lain. Boleh. Macam mana? Janganlah space juga. Lain. Ya, saya lupa dah. Lain. Top. Lagging pula. Bila dah live ni macam lah. Yeah, and this one. Oh, dia kena. Satu je reset, satu double lah. Okay. Bestnya apa Sam Space ni sebab kita boleh mapkan apa tu kita punya keyboard tu kan. Ada option apa tadi? Option dia apa yang ada dekat keyboard kita lah. Semualah, semua huruf-huruf yang ada dekat keyboard ni dan juga spacebar kan. Betul. So huruf ada berapa? Berapa huruf dekat alphabet ni? 36. Cuba penonton jawab. Jangan bagi tahu jawapan. Tak, saya tipu je. Nak suruh orang kira kan. Saya pun lupa. Kalau tekan tahu kan tanya. Tak ada, nanti ada orang yang jawab kan. Dia confident kan. Satu-satu tu bilangan kunci dekat keyboard kan. Kita punya soalan berapa banyak alphabet kan. Double lah tadi. Okay, double. So Q untuk double eh, okay. Space, saya buat space to double. Okay. Jadi kita, bismillah. Q reset tadi. Last space bar. Double. So double. Apa benda dia double? Apa dia double? Dia tambah nilai. Tak tahulah kalau tambah nilai dia maybe. Cuba tadi masa 5 tadi dia apa? Sekejap. Jom kita troubleshoot. Okay. Satu okay. Sekarang tekan Q. Tekan Q sekarang. Dia reset. Jangan reset dulu. Okay, kejap. Bagi nilai tu. Jadi satu. Oh. Dia punya tambah nilai. Okay. Okay. Space. Lepas sekarang tekan Q. Q ni reset tadi. Dia akan reset. Oh, Q reset. Oh, space yang double. Space double. Okay, ya. So sekarang tekan space. Maksudnya nak input tadi lah. Okay, kejap. Tadi nak double okay. Ni, dia apa? Dia bukan jadi 6. Okay, apa yang saya faham lah. Maknanya kalau contohlah Haziq tekan button 21, dia masukkan nilai 1. Tapi bila tekan space, dia doublekan nilai input yang Haziq masukkan tadi. Maknanya kalau dia 1, dia doublekan jadi 2 lah. Maknanya 1 tambah 2 jadi 3 kan? Ke macam mana Haziq? Lebih kurang kot. Maybe saya tulis sum. Ataupun... Cuba try double. Kita tengok balik. Okay. Okay, done. Okay, reset balik. Ini ilmu tak ada dalam buku kita explore je. Tekan button satu. Okay, lepas tu tekan space. Tak jadi. Maybe. Saya akan try kat sorry. Kenapa dia...
Lebih oh, ada perkataan lain. Button kau letak tekan berapa kali tadi? Satu je. Satu. Button lepas input satu lah. Kenapa jadi nilai tiga? Ha. Cuba reset balik. Mana? Ni kita tadi saya tekan tiga kali lah. So, kalau saya tekan sekali, empat, dia tambah satu, tambah satu. Ini biasa lah, normal. Normal. Kalau... cuba reset balik. Reset balik. Okay. Tak. Okay. Letak satu. Okay, okay. Button tekan space. Itu. Space ni maybe act as a normal input kot. Dia tak jadi macam double. Tak apa, tak apa. Kita boleh cuba tekan lagi. Space lagi. Cuba tekan. Sekarang dua sama. Kan. Dia sama. Normal input je. Okay. Tak apa, tak apa. Kalau sum tadi aku cakap sum tu tambah. Tak apalah, maybe kita try. Explore lagi ya. Explore lagi. Tak ada apa-apa kot. Okay, okay, tak apa. Then, act as a normal input je lah. Okay, ada keyword dia yang lain. Yang lagi tepat lah. Tapi yang penting, dia ada reset lah. Reset ni function juga. So, apa-apa. Tak apa. Okay. So, next week lah. Next week. Next week kita akan, Cik Ifan, kita akan try buat join as a student. So para join, penonton pun boleh boleh buat coding sama-sama. So okey, sekejap. Saya nak share jugalah kejap. Yang tadi tu. Share screen, share tab. Okey. Alamak, salah. Kejap. Tadi kita ada buat apa ni, kalau nampak kan screen kan? Nampak. Okey, okey. Alamak. Okey. Jadi threshold tadi kan? Kalau jarak kan ni. Okey. Maksudnya kalau jarak dia dalam 30 hingga 70 dia menyala betul? Kalau lebih 70 tak nyala kan? Yes. Alright? Okey. Sebelum ni apa yang saya selalu buat adalah ada satu butang on off. Okey. Dan apa yang apa ni saya buat adalah bila ada end, saya letak satu gate end sini. Okey. Jadi maksudnya bila kita on saja switch ni, maksudnya kita tak naklah sentiasa dia nanti jap saya cuba tengok lagi sekali. Kita tak naklah sentiasa benda ni bila 70 hingga 30 hingga 70 je dia menyala kan, tapi kita nak addkan satu switch lah untuk sistem kita ni. Yang hijau ni satu sistem kan, kita nak addkan satu switch. Okay. So selalunya apa yang saya buat adalah saya letak butang N. Okay. Jadi bila butang ni on dan dia dalam julat 30 hingga 70 dia patut menyala. Tapi kali ni dia tak menyala. Saya pun tak tahu kenapa. Tetapi kalau kita gunakan dekat numbers ni, kita letak compare. Okay. Kalau kita letakkan dia lebih daripada tadi, lebih pada 30 kan. Okay, kita letak lebih pada 30. Okay. Yang ini jadi. Sekejap. 29 tadi. Okay. Dia lebih 30 je dia menyala. So nanti tak apa. Nanti kan kita boleh feedback kepada apa ni, SAMLab lah. Kan. Kenapa threshold tak jalan. Filter tak jalan. Tapi kalau compare jalan. Kan. Dulu jalan tau. Dulu jalan filter ni. Tapi sekarang tak jalan. Tak tahu kenapa. Jadi itu ada salah satu cara untuk kita letak sistem. Biasalah kita ada sistem ni, kadang-kadang kita tak nak sentiasa on saja kan. Jadi kita nak ada satu butang on dan off. So cara untuk kita letakkan tersebut adalah dengan menggunakan and. And ni mana nak cari? Dekat behavior. Lepas tu kita pergi logic. Logic ni and. Okay, and ni adalah apabila kedua-dua apa ni input dia adalah betul ataupun ada input, barulah yang ini menyala. Okey. Yes. Sebagai contohnya, kalau saya add satu lagi Sekejap kita putuskan ni Nak tunjuklah apa benda N ni sebenarnya. Okey. Salah. Ini bukan input, ini yang input. Okey. Contohnya kita add satu lagi. Okey. Hutang. Nak tunjuk kan? Sekejap.
yang ini adalah katakan yang ini off kan, yang sebelah sini dia off dan ni off kan. Kalau dua-dua off, tak menyala lah. Kalau salah satu on, dia tak menyala. Dia perlu dua-dua on barulah dia menyala. Okay? Tu ini adalah end. Okay, nanti mungkin dalam siri-siri seterusnya, kita boleh terangkan lagi apa gate-gate yang ada yang lain lah. Or, and, no, and apa, not and ni kan, semua XOR. So semua kita akan bagi penjelasan lebih lanjut lah. Okay, so tapi pada hari ni mungkin lebih sesuai kita kita terangkan pasal N. Sebab kita nak bagi satu input di mana switch lah untuk kita punya projek. Okay, so kita tak nak sentiasa benda ni macam on je kan. So kalau dia bawah 30, dia tak menyala. Okay. So macam itulah. So kalau tadi kalau kereta tu macam dah dekat kan. So dia lebih daripada 30, maksudnya dia jarak tu dah dekat sangat, barulah dia menyala kan. Amaran kan. Okay, so dia menyala. Tapi kalau kita tak nak switch ni, kita tak nak sistem ni berfungsi, kita offkan switch dia. Saya panggil ni selalunya master switch lah untuk sistem kita. Okay, itu saja saya nak share sedikit lah. Okay, apa yang boleh, apa yang tak boleh tu yang sebelum ni lah. Mungkin ada yang pernah ikuti kelas-kelas saya sebelum ni kan. So apa yang tak boleh tu sekarang ni adalah dia punya numbers dekat threshold. Bukan threshold, sorry, filter. Filter tak boleh, tak jalan. Tak tahu kenapa. Okay. Okay, itu sajalah kot saya nak share. Okay. Okay lah. Okay, rasanya info berguna. Info berguna, Encik Arifin. Terima kasih lah dah termasuk webinar malam ni. Share info tentang SEM Studio ni. Dapatlah sikit ilmu-ilmu tentang cara-cara penggunaan untuk SEM Studio ni. Rasanya untuk webinar akan datang, kita akan try lah invite student kan daripada sekolah peserta. Betul-betul. Peserta-peserta yang dah masuk pertandingan ni, kita invite, jom. Kan? Sebab kita antara tujuan kita buat competition ni adalah untuk bagi pendedahan, untuk didik apa ni soft skill lah kan. Supaya anak-anak muda kita sekarang ni kan, ataupun murid-murid yang ada dekat luar sana boleh bercakap, boleh nak terangkan kan, invention literacy, nak terangkan apa benda yang dia dia reka lah kan. Kadang-kadang orang ada idea tapi dia tak reti nak terangkan. Ataupun kadang-kadang orang ada idea tapi dia takut nak terangkan. So saya rasa kalau ada parents yang mengikuti siaran webinar ni kan, pertandingan ni adalah pertandingan terbaik untuk anak-anak, terutamanya yang sekarang ni Negeri Sembilan kan. Jom kita masukkan anak-anak kita dalam pertandingan ni kan. Sebab kita kadang-kadang nak didik, bukan saja macam nak coding sangat kan, ataupun nak invention sangat, nak STEM sangat, tapi kadang-kadang kita dengan kita join macam ni, kita boleh memupuk dia, bagi dia self confidence, dan juga boleh didik dia punya soft skill. Okay, alright. Banyak pula bercerita. Okay, jadi siapa yang tak sempat untuk register untuk competition, jadi nampak ada link kat bawah tu. Kalau komen tu ada, boleh tekan link tu, dia akan terus direct pada miustemnet.com/competition. Jadi situ student daripada setiap sekolah di Negeri Sembilan boleh register lah. Try cari pendedahan baru untuk masuk pertandingan ni, dan try untuk create the experience untuk dalam bidang STEM ni. Sebab bidang STEM ni dia pendedahan dia terlampau banyak dekat dunia luar sekarang. Sebab dunia luar sekarang semua penuh dengan teknologi, tapi kita still untuk pendedahan dekat bidang STEM ni still kurang. Jadi dengan ada competition ni, kita try untuk develop dorang punya soft skill macam Cik Arifin tadi katilah. Okay, rasanya kita dah hujung webinar.
Okay. Rasanya terima kasihlah siapa yang menonton webinar ni. Kita akan inform untuk webinar akan datang. Dan terima kasih sekali lagi untuk, dan jangan lupa untuk subscribe channel Everbase Media untuk mengikuti segala perkembangan untuk channel Everbase Media, okey? Betul-betul, kita akan postkanlah kan apa ni schedule dan juga beberapa maklumat-maklumat pentinglah. Alright. Okay. Okay. So, sehingga jumpa lagi ya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Alright. Bye. Bye.